أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampunan hanya kepadanya. Kita berlindung dari kejelekan diri dan keburukan amal-amal kita. Siapa yang Dia beri petunjuk atau hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Dia sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk atau hidayah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing adalah satu hewan lucu yang begitu menggemaskan. Hewan berbulu tersebut hidup di sekitar lingkungan manusia. Tidak hanya hidup di lingkungan kita, melainkan biasanya dipelihara oleh manusia. Akan tetapi, tidak jarang kucing juga hidup dengan mencari makan sendiri. Sehingga tak mengherankan bila kehadiran kucing kerap kali dijumpai di berbagai tempat, misalnya di depan rumah, di warung-warung, pasar, ruang perkantoran, serta di tempat lainnya. Biasanya kehadiran kucing seringkali dianggap mengganggu, sehingga harus diusir agar menjauh dari keramaian manusia. Banyak dari kita mungkin pernah didatangi oleh kucing waktu beraktivitas. Misalnya saat tengah makan, beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, namun sebagian lagi malah mengusir kucing tersebut karena merasa mengganggu. Jika mengalami kondisi ini, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpikirlah sejenak, mengapa kucing itu mendatangi Anda? Tahukah Anda bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan atau tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ini adalah 3 tanda apabila kucing datang kepada kita. Yang pertama, memberi makanan kepada makhluk Allah, termasuk kucing, merupakan sebuah kebaikan sesuai dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat kebaikan lainnya, terlebih jika kita memberi makan dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jika berbuat baik pada manusia, seseorang kerap menginginkan adanya balasan serupa dari orang tersebut. Namun tidak demikian jika manusia berbuat baik kepada kucing, hewan ini tentu tidak bisa membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya. Ketika kita memberi makan dengan hewan tersebut, maka manusia dapat merasakan bagaimana rasanya memberikan dengan penuh keikhlasan. Tindakan inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang kedua, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat untuk memberi. Semua rezeki yang kita dapatkan bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang seharusnya kita keluarkan, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Dampak memenuhi hal semacam itu, tentu kita sebagai umat Islam
belum menjalankan semua aturan yang harus ditetapkan. Dalam konteks, kucing yang datang saat makan mengingatkan kita kalau semua rezeki yang kita terima datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing. Artinya, dalam makanan yang kita sangka hanya rezeki kita, ternyata ada rezeki kucing yang harusnya kita berikan. Yang ketiga, Allah sedang memberitahu apabila kita tidak memberi makanan pada kucing yang mendekati kita, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tetapi meliputi semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.